Pemeran Aquaman resmi bergabung ke seri Fast and Furious. Kira-kira jadi siapa ya? Balik lagi bareng gue Nandika, and welcome to What's on Films. Lewat akun Instagram The Fast Saga, Universal Pictures mengumumkan bahwa pemeran Aquaman yaitu Jason Momoa resmi bergabung ke proyek Fast and Furious 10. Nama karakter yang bakal diperankan oleh Momoa masih dirahasiakan. Namun beredar kabar bahwa Momoa kemungkinan besar akan memerankan villain dalam film ini. Momoa kini termasuk dalam deretan aktor yang berbadan kekar yang bergabung ke waralaba Fast and Furious. Sebelum Momoa, Dwayne Johnson dan John Cena terlebih dahulu bergabung ke waralaba film ini. Cena baru bergabung di F9 dengan berperan sebagai Jacob Toretto. Sementara Dwayne bergabung lebih awal dari Fast 5 2011 dengan berperan sebagai Luke Hobbs. Namun karakter Luke Hobbs ini dikabarkan gak akan kembali mengingat adanya masalah antara Dwayne dan Vin Diesel. Wah, kayaknya Fast Furious Saga dapat mengganti yang seukuran nih buat Dwayne Johnson. Kalian masih tertarik gak sama lanjutan Fast Furious Saga ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sekian What's on Films kali ini bersama gue Nandika. See you and have a nice day.